Assalamualaikum Sobat JIH. Dan gak kerasa banget ya, ternyata hari ini kita sudah memasuki puasa ke-23 dan tentunya kembali lagi dalam acara Ngaji Sehat on Facebook bersama Rumah Sakit JIH dan Tribun Jogja. Perlu Sobat JIH ketahui bahwa acara ini diselenggarakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu, yakni pukul 17 hingga menjelang Maghrib pukul 17.30. Dan tentunya kami memiliki beragam materi, setiap harinya akan kami sampaikan, dan materi untuk sore ini kita akan membahas mengenai waspadai alergi makanan saat berbuka bersama dengan Dr. Desinta Putri Mulia, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Selain itu kita juga didampingi oleh Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit JIH, Dr. Bambang Hastayoga. Assalamualaikum Dr. Desinta dan juga Dr. Yoga. Waalaikumsalam Mbak Naris. Sudah hari ke-23 nih, dan topik kita pada sore hari ini adalah alergi, mewaspadai alergi makanan pada saat berbuka. Sebelum kita membahas mungkin makanan-makanan apa saja nih dok ya, mungkin boleh dijelaskan dulu kepada Sobat JIH penyebab alergi itu sendiri itu apa itu dok? Iya, terima kasih Mbak. Jadi alergi itu pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor turunan. Jadi biasanya kalau orang tuanya alergi, anaknya kemungkinan juga akan alergi, jadi bawaan. Nah, pada perkembangannya pada saat orang dari lahir hingga dewasa, dia akan mengalami paparan-paparan yang kita sebut dengan fase sensitisasi. Nah, kemudian ketika terpapar terus-menerus, akan ada di dalam dirinya peningkatan yang kita sebut IgE. Nah, inilah yang akan kemudian memacu untuk timbulnya suatu manifestasi alergi. Jadi, alergi itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang sensitif terhadap sesuatu yang pada orang umum biasa-biasa saja. Jadi, yang kita sebut sebagai alergen. Jadi, misalnya saya dengan nasi enggak apa-apa. Ikan misalnya ya, saya dengan makan ikan gak apa-apa, tapi Mbak kalau ada alergi ikan dia akan bereaksi timbul gatal-gatal misalnya. Jadi alergi itu adalah keadaan di mana seseorang bereaksi secara berlebihan, hipersensitivitas terhadap sesuatu yang oleh orang lain normal. Itu disebut alergi. Oke, nah kalau untuk makanan-makanan seperti apa saja sih yang itu tuh mungkin bisa memicu timbulnya alergi? Sebetulnya kalau untuk makanan banyak yang bisa menimbulkan alergi, tapi yang paling sering atau orang paling sering alergi itu biasanya misalnya seafood ya, lalu kemudian kacang-kacangan. Kemudian ada juga pada bahan-bahan tertentu misalnya ada yang alergi gluten gitu ya. Jadi pada orang tertentu alerginya bisa beda-beda. Bisa ada yang alergi kacang, bisa ada yang alergi seafood, ada yang alergi susu, ada yang alergi telur ayam. Itu yang paling sering menimbulkan alergi. Tapi ada juga makanan-makanan lain yang tidak sering menimbulkan alergi, tapi bisa juga terdapat alergi. Seperti apa itu tadi? Misalnya ada orang yang alergi teh gitu ya. Ada orang yang pisang ambon juga ada. Oh iya, pisang ambon. Saya pernah baca artikel loh, katanya ada yang buah-buahan pisang ambon. Gitu ya. Kalau orang kan jarang ya alergi terhadap buah-buahan, tapi ada orang yang alergi terhadap buah-buahan. Jadi bervariasi, tapi yang paling sering memang seperti kacang, seafood, telur, lalu kemudian gluten gitu ya. Apakah hanya misalnya saya minum atau saya makan seafood ya, kemudian alergi itu apakah hanya di kulit gatal-gatal atau ada yang lain? Jadi manifestasi alergi itu bermacam-macam. Paling sering yang diketahui oleh masyarakat adalah gatal. Tapi sebetulnya tidak hanya itu. Manifestasi alergi bisa dari ringan hingga berat. Dari gatal, kemudian ada mual, ada diare misalnya, jadi mempengaruhi organ-organ sesak lain. Sesak nafas juga ya? Sesak nafas, hingga yang paling berat yang kita sebut sebagai reaksi anafilaksis. Atau suatu reaksi alergi yang berlebihan hingga seseorang bisa pingsan atau tekanan darahnya cepat-cepat turun gitu. Jadi manifestasi alergi bisa bermacam-macam. Biasanya orang taunya biduren gitu ya, gatal-gatal. Tapi sebetulnya itu bisa bermacam-macam. Jadi memang harus diamati. Setiap-tiap individu harus mengamati. Misalnya saya kok kalau makan makanan tertentu diare terus ya. Nah ini mungkin ada alergi, walaupun mungkin juga iritasi gitu. Kalau untuk bersin-bersin terus itu juga bentuk alergi gak dong? Mungkin terhadap sesuatu atau mungkin bau apa gitu kita? Betul. Jadi bersin ya. Bersin terus-terusan terutama pagi hari itu kita harus berpikir adanya rinitis alergika. Jadi suatu keadaan bersin yang dipacu oleh alergi terhadap zat tertentu. Paling sering sih debu rumah. Yang paling sering menyebabkan bersin-bersin. Gitu. Sebenarnya untuk kita sendiri tahu nih dok, kita itu alergi makanan apa saja itu, cara mengetahuinya sendiri gimana itu dok? Cara mengetahuinya ada yang paling mudah, itu dengan membuat food diary.
food diary itu pada dasarnya adalah mengamati hari ke hari. Misalnya saya kok sering biduran ya, baru kita buat diary, catatan harian. Misalnya hari ini biduran, itu saya hari ini makan apa saja. Besok kok gak biduran, besok biduran lagi dicatat lagi makan apa saja. Nanti lama-lama setelah kita mendapatkan paling tidak data selama 1 bulan, kita mulai melihat pola. Dia alergi terhadap makanan tertentu, itu yang paling murah dan paling bisa dikerjakan. Lalu kemudian ada pemeriksaan lain yang lebih, yang sifatnya laboratorium. Ini di JIH juga tersedia kalau mau diperiksa. Yaitu diperiksa namanya IgE total dan IgE spesifik atau IgE atopi. Itu di JIH kita juga tersedia. Lalu kemudian kita bisa tes alergi, namanya skin prick test. Dites, diteteskan alergen-alergen, makanan-makanan yang kita curigai, yang sudah dalam bentuk, pastinya sudah dalam bentuk tertentu ya, yang bisa diteskan. Kemudian nanti kita lihat reaksinya, jika timbul gatal berarti ada alergi. Di sini juga bisa dikerjakan di JIH. Jadi kalau yang IgE ya dok ya, ya, itu di sini ada itu dok ya? Ada. Ada di laboratorium ya. Jadi pemirsa, kami di Rumah Sakit JIH ini memang untuk alergi itu lengkap ya. Jadi mulai dari laboratorium, kemudian skin prick test tadi, ya. Kemudian juga dokternya, beliau juga ada. Dokter Desi, kalau di JIH hari apa aja nih? Hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu dan Jumat, ya hari Rabu pukul 16 hingga 18. Kalau hari Jumat pukul 15 hingga, saya sampai lupa sendiri, 17. Yeah. Yeah. Kalau tadi kan yang dikatakan kan mungkin reaksi-reaksi yang timbul dari alergi itu sendiri kan gak cuma gatal-gatal dok ya. Sebenarnya itu gejala-gejalanya itu apa saja sih dok? Ya yeah, yang tadi kita sebutin, jadi kadang-kadang bisa juga mual, diare. Lalu yang sampai berat itu yang paling kita takutkan anafilaksis. Jadi memang seseorang yang memiliki kecurigaan bahwa dirinya menderita alergi, memang sebaiknya harus memeriksakan diri. Paling tidak harus tahu apa yang menyebabkan dia alergi, sehingga nanti dia akan lebih berhati-hati dalam hidupnya. Karena yang kita takutkan kalau misalnya dia makan tertentu tidak sengaja kemudian timbul anafilaksis, itu yang agak susah karena bisa menyebabkan paling buruk hingga kematian. Tapi kalau kita punya awareness, udah tahu kalau misalnya setelah dites, oh ya Anda alergi terhadap seafood tertentu misalnya. Kemudian kita menghindar. Jadi nanti kalau makan seafood di tempat yang jauh gitu ya hati-hati supaya tidak jadi anafilaksis. Atau dia akan mengantongi obat alergi terus. Jadi begitu ada tanda-tanda alergi langsung minum obat. Jadi enggak sampai berat. Jadi memang harus sebaiknya bagi mereka yang memiliki alergi itu harus mengetahui penyebabnya apa. Caranya bisa tadi, paling murah membuat food alergi. Mau sedikit mengeluarkan biaya itu dengan memeriksakan diri di laboratorium. Juga misalnya kan juga penting juga misalnya kita ke dokter, tapi ternyata kita alergi pada obat-obat tertentu itu juga bisa ya dok ya? Bisa, sangat banyak. Akhir-akhir ini ternyata kasus-kasus alergi terhadap obat itu juga cukup meningkat. Jadi memang itu menjadi kehati-hatian bagi pasien maupun bagi dokternya juga. Jadi memang kalau pernah ada alergi terhadap obat-obatan tertentu harus dicatat. Harus dicatat, harus tercatat, pasiennya harus tahu dan harus diinformasikan ke dokter yang akan merawat kemudian. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena kalau obat kan agak fatal ya, padahal diperlukan. Dan kalau untuk alergi obat sebetulnya bisa diatasi. Ada beberapa cara untuk membuat seseorang akhirnya bisa menerima obat yang akan diberikan. Nah, itu bisa kita kerjakan juga di sini, di rumah sakit ini. Dok, kalau yang tadi reaksi yang anafilaksis yang sampai pingsan tadi ya, apakah itu prosesnya dari awal tuh mungkin gatal-gatal dulu, terus nanti kemudian naik jadi mual, apa itu bisa langsung ke anafilaksis ya. Itu dok? Awalnya biasanya pasien makan makanan tertentu kemudian merasa tidak nyaman. Bisa gatal dulu atau merasa kok panas gitu ya. Lalu kemudian dia kehilangan kesadaran, limbung, atau dia sesak nafas hingga sampai kecekek, sampai ada suara ngiknya gitu ya. Lalu kemudian tensinya turun dan kemudian pingsan. Nah ini waktu antara mulai gatal sampai ini cepat sekali. Jadi kalau ditanya, dok apakah itu harus step by step? Sampai dokternya sendiri bisa kehilangan momen. Jadi karena itu bisa cepat sekali. Jadi memang harus berhati-hati. Untungnya kalau untuk makanan, untuk food allergy, kejadian anafilaksisnya prosesnya sedikit lebih lambat. Tapi kalau obat-obatan bisa cepat. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati pada orang yang ada riwayat alergi. Apakah selalu dok, misalnya apa namanya, seseorang makan makanan tertentu kemudian
setelah lama itu baru timbul biduran atau gatal-gatal itu, ada nggak yang misalnya makan hari ini misalnya habis buka kan, terus baru gatalnya nanti mau sahur gitu? Jadi kalau makanan itu kan biasanya kita makan makanan dalam tubuh itu diolah dulu ya, dicerna dulu. Kemudian nanti diolah masuk ke lambung, kemudian nanti di metabolisme. Nah, kadang-kadang pasien itu tidak alergi terhadap barang aslinya, tapi dia alergi terhadap hasil metabolismenya. Jadi waktunya jadi lebih panjang. Panjang ya. Iya, paling tidak 2 jam setelah makan gitu mulai timbul gejala. Karena butuh waktu untuk diproses kemudian menimbulkan alergi. Atau bisa juga, dok dulu saya gak alergi tuh makan susu, kok tiba-tiba sekarang saya jadi alergi begitu. Itu yang kita sebut sensitisasi. Jadi dulu tidak ada gejala, kemudian dia akan mendevelop yang namanya IgE tadi. Nah, pada titik tertentu kemudian akan timbul gejala. Jadi bisa terjadi seperti itu. Jadi tidak harus, kalau saya dulu gak apa-apa makan sesuatu, sekarang ya gak apa-apa juga. Bisa jadi dulu saya tidak apa-apa, sekarang jadi alergi. Itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Sebelumnya mungkin waktu kecil gak alergi ya dok ya. Iya, tapi betul. Tiba-tiba ketika dewasa mungkin kok bisa alergi itu juga? Bisa, sangat bisa mungkin. Ya? Karena tadi alergi itu melewati tahap yang namanya sensitisasi. Dikenalkan sedikit-sedikit, tubuh membentuk reaksi, lama-lama numpuk-numpuk, akhirnya menjadilah alergi, manifestasi alerginya. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya, dok, kita akan menyapa Sobat JN di rumah dulu nih. Nah, bagi Sobat JIH yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada sore ini, yaitu waspadai alergi pada makanan saat berbuka, langsung saja untuk komen dan bertanya di kolom komentar fanpage Tribun Jogja. Nanti Dr. Desinta dan juga Dr. Yoga akan membantu untuk menjawabnya. Nah, kalau selama berpuasa sendiri dok, apakah alergi itu berefek, berdampak pada puasanya sendiri dok? Ya, sebetulnya sih puasa tidak puasa pada orang alergi tetap harus hati-hati. Tapi memang kadang-kadang kalau kita sedang berbuka puasa, khususnya itu kan ada sifat gak sabarannya. Lihat makanan, ya, apalagi kalau diundang gitu ya, wah ini ada macam-macam. Nah, sebaiknya kalau sudah punya alergi dan sudah tahu alergi terhadap apa, hati-hatinya tetap perlu. Jadi misalnya, wah ini kok ada mie enak gitu ya, padahal dia alergi kerang. Kerang itu kan kalau di dalam bumbu masak itu ada saus tiram ya namanya, itu harus tetap. Ini apakah ada saus tiramnya atau tidak, sehingga nanti dia akan lebih berhati-hati untuk mengambil makanan. Apalagi kalau undangan ya, kalau misalnya masak sendiri mungkin kita aman gitu ya, tapi kalau diundang itu kan suka semuanya pingin gitu ya, semuanya pingin lupa nanya. Nah dia perlu harus bertanya, apakah makanan ini mengandung apa yang dia alergi gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Misalnya kan kita lagi buka bersama nih di satu rumah makan atau di hotel, itu kan kita nggak sempat nanya ke. Iya, nah itu yang bahaya. Gimana? Tapi memang idealnya orang yang memiliki alergi itu harus punya obat alergi yang dibawa terus. Kalau misalnya tidak sengaja makan, terus kemudian, wah ini kayaknya saya mau alergi, bisa langsung minum obat. Jadi memang harus bawa dulu idealnya kemana-mana, harus ngantongin. Berarti gak apa-apa ya dok ya, ketika kita mungkin alergi terus kita langsung mengkonsumsi obat itu gak masalah kan ya dok ya? Iya, tentunya harus berkonsultasi dengan dokter dulu ya, berkonsultasi kapan sih waktu harus minum obat, harus ini, nanti dokter akan menyampaikan. Tapi memang harus tahu dulu dia alergi terhadap apa, siap-siap kalau ada alergi itu mau ngapain, apa yang harus dikerjakan. Karena kan dokter tidak mendampingi 24 jam ya, jadi kan pasti harus punya apa namanya P3K, pertolongan pertama dulu. Nah itu yang harus tahu prinsip-prinsip pertolongan pertamanya gitu. Itu kan tadi mungkin alergi pada makanan ya, mungkin makanan kayak seafood ataupun telur gitu. Nah mungkin gak sih dok, kita ini alergi terhadap mungkin yang gak tampak, misalkan kayak bumbu-bumbu rempah yang masakan kita kan kaya kan bumbu rempah. Nah itu kan sudah tercampur, mungkin gak kita alergi bumbu itu? Iya, yang sangat mungkin, yang cukup agak sering itu adalah alergi terhadap bumbu masakan. MSG. Nah itu juga kita bisa cek. Tapi beberapa pasien saya temui ada alergi terhadap MSG. Jadi yang lucu dia malah nggak tahu kalau dia tuh alergi terhadap MSG. Karena kan MSG tersembunyi. Makan sudah pikirnya seafood. Tapi kok makan seafood ini nggak apa-apa? Makan seafood yang ini kok alergi gitu ya? Jadi begitu kita cek, oh ternyata bukan seafoodnya yang alergi, tapi MSG-nya. Jadi gak boleh nyebutin merek ya, jadi alergi terhadap bumbu masaknya gitu. Ya. Apakah seorang yang alergi
Itu seumur hidup alergi terus? Ya, jadi bagusnya ada yang namanya tadi ada sensitisasi, tapi juga ada yang namanya desensitisasi. Jadi desensitisasi itu adalah upaya tubuh untuk toleransi, menimbul kebal, saya bilang apa ya, dia bisa mengatur supaya jadi tidak alergi terhadap hal yang tadinya alergi. Secara medis itu sebetulnya kita bisa mengindus suatu desensitisasi, mengindus suatu keadaan tolerans. Tapi kadang-kadang pasien melakukan desensitisasi tersendiri tanpa dia tidak sadar. Jadi dulu yang alergi kopi, kemudian dia tiap hari gitu terpapar kopi walaupun dia gak sadar, gak sengaja. Nah itu lama-lama tubuhnya akan mendesensitisasi. Jadi lama-lama dia suatu saat bisa minum kopi gitu. Jadi tapi kalau secara medis ini bisa diindus dengan ukuran tertentu ya. Kita menghitung dan mengukur tertentu kemudian memaparkan secara apa ya namanya, secara sesuai dengan operating prosedur yang ada, itu bisa diindus untuk keadaan desensitisasi. Tapi biasanya ada juga yang tanpa sengaja terdesensitisasi sendiri gitu. Itu bersifat alamiah ya, kalau misalnya yang seperti tidak sengaja. Ya, secara alami tubuh membentuk desensitisasi gitu. Okay. Tapi ya, sifatnya yang namanya alergi itu bisa suatu hari ini dia alergi terhadap A, terus kemudian terdesensitisasi tidak alergi terhadap A, tapi timbul alergi terhadap B, bisa seperti itu. Jadi memang, karena memang sudah turunan ya sifatnya, jadi memang dia punya apa, kemampuan untuk mendevelop, untuk menimbulkan suatu alergi pada tubuhnya. Jadi bisa berganti alergi ya, misalkan tadi alergi telur, besoknya ternyata alergi seafood ataupun alergi yang lain, itu bisa berganti seiring berjalannya waktu. Iya, bisa-bisa aja. Makanya memang penting untuk dites secara periodik gitu, untuk kita tahu apa sih sebetulnya pola alerginya. Jadi lebih kehati-hatiannya akan lebih pas gitu ya. Kalau untuk mencegah sendiri, bisa gak dok caranya gimana? Mencegah alergi agak susah itu. Jadi sebetulnya yang diupayakan bukan mencegah tidak terjadi alergi, bukan mencegah terjadi alergi karena itu namanya juga bakat, tapi yang diupayakan adalah supaya dia tidak alergi, tidak timbul manifestasi alergi, bahkan alergi yang berat gitu. Dengan cara apa mencegahnya? Dengan tahu dulu dia alergi terhadap apa, itu yang paling penting. Prevensi ya? Iya, prevensi. Dan jadi harus dites dulu kan, harus tahu benar-benar dia alergi terhadap apa, sehingga dia benar-benar bisa untuk menghindari bahan yang menyebabkan alergi tersebut. Apa ini kan kalau puasa nih kan terus jadi lemas ya? Iya. Apakah itu juga mempengaruhi seseorang yang memang sudah ada bakat alergi karena kondisi tubuh lemas? Jadi tidak alergi gitu ya? Iya, tidak alergi atau malah menjadi alergi? Oh ada iya, nggak ada sih. Gak ada ya. Tadi sebetulnya sama aja ya, puasa tidak puasa itu saat pada orang alergi tetap harus berhati-hati gitu. Dok, kalau misalkan mungkin waktu kecil tuh kan sering diberi imunisasi, apakah bisa juga dok alergi itu dicegah dengan pemberian imunisasi mungkin dok? Oh iya, dua hal yang berbeda. Jadi kalau imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap sesuatu hal yang spesifik. Dalam artian spesifik di sini adalah patogen atau kuman atau bakteri. Jadi dia bukan untuk mencegah alergi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang di imunisasi itu upaya untuk mencegah supaya tidak terjangkit penyakit tertentu. Sedangkan kalau alergi itu kan bukan penyakit, karena penyebabnya adalah alergen yang bagi orang normal itu normal, gak masalah. Tapi bagi orang alergi dia bisa bereaksi berlebihan. Nah upayanya sebetulnya yang kita sebut imunoterapi atau desensitisasi tadi. Jadi bukan imunisasi tapi imunoterapi. Jadi upaya untuk mendesen, mengurangi kemungkinan untuk terjadi reaksi alergi, itu yang dikerjakan. Jadi bukan dua hal yang berbeda, yang satu untuk kekebalan tubuh, yang satunya alergis, reaksi yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang bagi orang awam normal. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda itu. Ya. Kalau sewaktu kecil tuh bener gak sih dok katanya, sewaktu kecil tuh kita tuh dikasih makanan yang banyak, maksudnya dicoba seluruh makanan tuh dicoba dulu biar nanti gedenya kita tuh kayak nggak kaget terus nggak alergi terhadap makanan itu. Kan waktu kecil suka edik kayak gini, itu benar nggak gitu dok? Betul. Jadi memang ada hubungannya antara kejadian alergi dengan hygiene hypothesis. Jadi anak kecil yang sangat dilindungi, nggak pernah terpaparkan sesuatu, sangat terlindungi oleh orang tuanya, itu justru malah akan dibesar-besarnya nanti akan lebih mudah untuk terjadi alergi dibanding anak-anak yang
bergaul gitu ya, bermain, makan gitu ya. Tapi tentu saja pemberian makanan itu harus mengikuti usia. Karena kalau diberikan terlalu dini padahal belum waktunya, itu juga tubuh sistem kurang pencernaannya pas ya. Iya, belum siap juga. Jadi memang harus sesuai dengan usia. Mungkin dokter anak yang lebih menguasai ini. Jadi usia berapa diberikan apa, diberikan apa. Tapi memang kalau untuk anak-anak, semakin kita sering terekspos lingkungan akan semakin baik tentu saja, bagi tidak hanya bagi alerginya tapi juga bagi daya tahan tubuhnya gitu. Tapi kalau dari kecil sendiri sudah alergi, Dok, itu bisa karena faktor gen gitu, Dok, ya? Iya, turunan paling banyak. Kalau adik saya tuh kayaknya alergi susu, itu bisa dong alergi susu? Bisa. Susu, jadi minumnya susunya harus susu kedelai, pokoknya kedelai. Bukan yang susu sapi atau susu apa gitu? Iya, jadi kalau ada alergi terhadap alergi susu, penggantinya adalah susu kedelai. Iya, jadi mungkin itu, Mbak. Jadi memang kalau ingin memastikan, misalnya sebetulnya kalau sudah nyebut alergi susu berarti sudah dipastikan ya. Sudah dari riwayat sudah jelas ya, modelnya misalnya diare atau biduran atau sininya kemerahan apa, Mbak, modelnya? Oh, gitu. Kayaknya ya mungkin gatal gitu ya. Sering gatal ya, iya. Jadi mungkin banget alergi susu bisa terjadi pada anak-anak. Nah, tadi kan katakan biduran ya, Dok. Nah, saya taunya tuh kalau biduran tuh hanya reaksi dari alergi dingin. Tapi ternyata biduran juga bisa dari makanan, Dok. Iya, dari makanan juga. Dingin atau dingin yang sangat ekstrim gitu, itu juga bagi orang normal juga bisa memecah namanya selmas-selmas itu adalah yang nanti akan membuat alergi. Jadi buat bagi orang yang tidak bakat alergi pun, dingin yang terlalu ekstrim itu bisa membuat gatal-gatal juga gitu. Apalagi orang yang alergi dingin akan lebih bisa cepat gatalnya. Nah, misalnya kita kan alergi, Dok, ya, mungkin yang banyak ditemukan alerginya telur biasanya sama seafood, itu sebaiknya kita memakannya atau menghindarinya, Dok? Karena dikatakan kan kalau kita lambat laun nanti bisa hilang sendiri gitu ya alerginya, Dok, ya? Sebaiknya kalau Dok ditanya ke dokter, jawabannya sebaiknya menghindari, harus menghindari. Jadi tadi yang sebetulnya yang kita saya sebut desensitisasi itu sebetulnya tidak sengaja karena dia terpapar sedikit tanpa dia menyengajakan diri gitu. Tapi pasien jangan melakukan sendiri dengan sengaja karena nanti bisa jadi malah dia jadi timbul alergi. Jadi memang harus sebetulnya harus diawasi oleh dokter untuk menimbulkan desensitisasi itu. Nah, kalau untuk telur sama tadi apa, Mbak? Mungkin seafood yang paling sering, iya, ya, Dok, ya. Itu yang memang harus berhati-hati untuk tidak makan. Jadi jangan coba-coba. Nanti karena takutnya kalau dia coba-coba, ah kali hari ini saya enggak alergi, saya mau makan seafood aja. Ah, tahu-tahu yang muncul adalah anafilaksis. Nah, itu kan yang berbahaya. Jadi memang sebaiknya komunikasi dengan dokter. Menghindari itu yang paling utama dalam alergi, jangan dicoba-coba sendiri gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya memang mau didesensitisasi memang harus diatur dengan baik untuk dosisnya. Kalau misalkan mungkin ketika kita ada di alergi ya, Dok, ya, dan selain obat tuh sebenarnya ada cara-cara nggak sih, Dok, untuk mungkin mengurangi? Karena alergi sendiri kan nggak bisa sembuh nggak sih, Dok, nggak ya? Nggak. Tapi biasanya bisa dikendalikan. Nah, iya, itu betul. Menggunakan apa, Dok? Mungkin cara-cara alaminya, Dok? Kalau untuk anak-anak misalnya tadi salah satunya adalah mulai sering memaparkan, jangan terlalu dilindungi, maksudnya jangan terlalu higienis gitu ya, dipaparkan, itu cara salah satunya. Kemudian olahraga, khususnya renang, jangan dibiasakan tinggal di dalam kamar terus-terusan karena nanti bisa jadi alergi tungaunya akan semakin berkembang. Jadi harus sering-sering keluar gitu ya, jangan, karena anak sekarang kan senangnya main gadget di dalam kamar. Nah, itu kalau ada alergi tungau malah jadi semakin terus-terusan. Kemudian mencegah hidup bersih, mengerti betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan, itu adalah upaya-upaya pencegahan supaya reaksi alergi tidak timbul gitu. Mungkin bisa ini, Dok, disebutkan kalau misalkan tips-tipsnya, karena kita kan puasa nih, Dok, ya, tips-tipsnya untuk yang alergi-alergi terhadap makanan tertentu itu sebaiknya bagaimana nih, Dok? Ya, tipsnya adalah kalau buka puasa harus tahu benar apa yang jadi bahannya buka puasa. Kalau masak sendiri mestinya udah ahli ya, kalau alergi terhadap sesuatu ya jangan masak itu ya. Tapi yang susah itu kalau diundang, jadi tipsnya adalah benar-benar paham. Misalnya diundang ke acara buka puasa bersama, ini masaknya pakai apa, bahan yang di dalam itu apa. Karena makanan itu kan kadang-kadang sudah campuran ya, jadi kita harus benar-benar tahu isinya apa supaya nanti enggak salah. Itu tips yang pertama.
Jadi, oh sorry, itu tips yang kedua aja deh. Tips yang pertama adalah tahu dulu dia alergi terhadap apa. Caranya dengan apa? Dengan dites. Dengan namanya skin prick test tadi. Atau dicek namanya IgE atopi tadi. Yang kedua, berhati-hati pada saat sedang diundang makan. Sebetulnya gak hanya diundang makan, diundang apapun yang makanannya bukan kita masak sendiri, kita harus berhati-hati. Lalu yang ketiga adalah pertolongan pertama. Jadi tahu apa yang harus dikerjakan pada saat alergi itu ada. Salah satunya adalah dengan obat-obatan yang tadi yang saya bilang harus disediakan. Tentu saja minum dosisnya harus tepat. Jadi harus dibicarakan dengan dokter yang merawat. Berapa dosisnya, gimana cara minumnya. Itu jadi, aja. Gak boleh sembarangan asal langsung kalau alerginya kambuh. Gak boleh langsung sembarangan minum, dok, ya langsung konsultasi dengan dokter ya, dok ya. Iya, paling tidak ngomong dulu sama dokternya, jadi biar tahu betul ini benar-benar alergi atau jangan-jangan bukan alergi, tapi dikira alergi gitu kan bisa ya. Karena tadi kan alergi tidak hanya di kulit, bisa seperti diare, bisa seperti asma, ya? Asma mual, ternyata bukan alergi itu. Diarenya gara-gara bakteri ya yang harus dia nggak makan obat alergi lagi, tata laksananya. Bisa nggak misalnya kan seseorang seperti tadi dijamu makan, kemudian untuk mengantisipasi kita minum obat dulu gitu sebelum kejamuan itu. Mengantisipasi ini dulu ya. Seringnya kayak begitu ya. Iya. Tapi kalau nanyanya ke dokter jawabannya gak boleh. Iya, karena sebetulnya yang paling utama adalah menghindari penyebab. Nanti kalau dibilang boleh, bisa sembarangan gaya hidupnya. Yang penting makan obat dulu. Padahal kan belum tentu obat ini mampu untuk melindungi dari alergi yang berat. Jadi jawabannya tetap harus menghindari nomor satu. Gitu. Jadi kalau minum obat juga harus didampingi dengan dokter ya, konsultasi ya. Nah, ini dokter Desinta prakteknya setiap hari apa ini di sini? Hari Rabu dan Jumat, Mbak. Hari Jumat sore. Oh iya. Dan sekarang Rumah Sakit Jaya udah ada aplikasinya di Google Play ya, Dok ya. Rumah Sakit sudah, JIH. Ya. Nah, itu buat Sobat JIH, kalau misalkan mau lihat jadwal poli, jadwal dokter itu bisa langsung download aplikasinya Rumah Sakit JIH di Google Play. Sudah lengkap di situ semuanya ada dan gampang banget kan caranya, bisa melalui handphone kali. Ya, nah kita akan melanjutkan lagi ya seputar topik kita pada hari ini. Kalau mungkin tadi ketika masih kecil itu gejala-gejala yang muncul juga bisa langsung gatal-gatal seperti itu dan diare itu, Dok? Iya, sebetulnya bertahap, ada yang diare, kemudian ada gatal, kemudian ada ras di pipi. Jadi tidak harus semuanya gatal, tidak harus semuanya diare. Jadi Ibu harus memperhatikan dengan tepat ya, apa sih yang nggak beres gitu dengan anaknya. Kemudian nanti berkonsultasi dengan dokter. Di sini juga kita punya dokter alergi untuk anak ya, dokter ya. Jadi saya dokter alergi buat dewasa. Jadi kita ada dokter Cahya untuk alergi anak. Kemudian untuk alergi yang dokter kulit juga punya, yang alergi khusus. Untuk manifestasi di kulit. Jadi kita di Rumah Sakit Jaya itu mulai dari anak sampai dewasa itu lengkap. Alhamdulillah. Dan kita sering bekerja sama. Jadi nanti kalau insya Allah kalau ke Rumah Sakit JIH untuk ada alergi kita akan sering bekerja sama. Tidak hanya penyakit kulit, juga ada THT juga menangani alergi, paru-paru juga. Jadi nanti kita akan saling berkonsultasi, kemudian akan menata laksananya secara terintegrasi. Secara jadi komprehensif pasien, ya? Komprehensif, jadi pasien akan nyaman. Oke, itu tadi Sobat JIH perbincangan kita pada sore hari ini. Jadi buat Sobat JIH yang mungkin memiliki alergi harus hati-hati dulu, cermati menu berbukanya. Jangan sampai karena seneng dengan menu itu langsung dilihat, itu gak boleh, itu harus dihindari. Dan semudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk Sobat JIH yang terus menyaksikan live streaming Ngaji Sehat on Facebook bersama Rumah Sakit JIH dan Tribu Jogja. Pastinya kami akan hadir setiap hari Senin hingga hari Sabtu pada jam yang sama. Dan jangan lupa untuk terus saksikan live streaming melalui Facebook Tribun Jogja. Noris, Dr. Yoga dan juga Dr. Desinta mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.